to take it to the next level. When the time comes, we shall rise to the occasion. Speed and finesse will become one. We will bring passion and fire. Whatever it takes to finish strong. Facing all obstacles in our direction. We're here to make history. This is our time. I feel reborn. IBL fans dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan sama-sama menyaksikan pertandingan antara Bima Sakti Niko Steel Malang berhadapan dengan Stadium Happy Eight Jakarta. Di pertandingan terakhir, Stadium harus mengakui keunggulannya. Siapa bu kemarin ya? Oh, Satria Muda. Iya. Ya kalah kemarin dia dari Satria Muda Pertamina. Dan pertandingan terakhir dari Bima Sakti Garuda sama mendapat kekalahan dari Kabupaten. Jadi kedua tim secara psikologis harus lebih kuat lagi untuk kembali menyemangati satu sama lain. Dan bisa membawa kemenangan sebelum kembali pulang ke kotanya masing-masing. Karena buat kedua tim ini, hari ini merupakan hari terakhir buat mereka, Bungi Tuan. Ya. Dan yang kita harapkan adalah pertandingan yang ketat ya. Karena Bima Sakti Niko Steel Malang ini, walaupun mereka mencatatkan beberapa kali kekalahan, tapi dalam performa terakhir-terakhirnya ini, defense mereka ternyata cukup baik. Bahkan di beberapa pertandingan terakhir dengan Satria Muda dipaksa untuk bermain ketat ya, walaupun hanya dalam beberapa quarter. Ya. Tapi Bima Sakti menunjukkan potensinya untuk bermain dengan baik. Nah, di sisi lain, Stadium juga tentunya ingin membalikan keadaan ya setelah performa mereka di game terakhir. Hanya mereka ingin mengambil nilai penuh dari pertandingan pada siang hari ini melawan Bima Sakti Niko Steel Malang. Ya, itulah merupakan pemain Tony Nine Up dari Stadium.
Dan sekarang dari Rumah Sakti Restu. Ready. Bagi yang nonton courtside pasti tahu Freddy kemarin ngapain. Denny Satria, Wanka Senior, Barat, Sutiar, Mari Indra, dari Umer. Tadi menurunkan Jeremy Ranti, Raymond Cari Putra, kembali ke hubungan Murat Teguh dan Anton Jarum. Edisi Bima Sakti di Kursi Malam Versus Stadium NBA Jakarta. Sudah dimulai tip-off. Dimenangkan oleh Stadium. Raymond Putra pada Murat Teguh. Anton Sujarwo dari passing. Namun Raymond tidak. Dan paling turun hubungan sekarang. Cut keluar. Ranti. 2 poin. Jeremiah Ranti. Jeremiah. Tidak agak sulit ngomongnya berituan. Jeremy. Baru Sugianto. Jaga ketat oleh. Wah, steal. Hampir, belum. Double big, Marindra, Bara, jembat tiga angka, blok. Baru Sugianto ini merupakan salah satu pemain yang bermain apik ya, baik Bima Sakti Malang. Iya, barusan layup shoot. Sedikit ada body contact. Freddy sekarang, hand off pada Restu. Masih Restu. Restu. Ya Restu, penetrasi tidak. Eno, Madindra, tiga angka masuk. Nice. Haha, seru Bung. Januar belum menjadi starting lineup ya nih Bung. Dan Alan tidak ada, karena Alan sedang ada fever apa tuh ya, flu ya. Demam. Kemarin ada tenggorokan, akhirnya dia harus demam. Itu pun dari pertandingan pada saat mereka melawan Aspak, Alan sudah merasakan itu. Jadi saat pemain andalan dari Bima Sakti, Alan tidak bermain. Freddy. Jat terjadi, Deni Sartika di sana. Pick and roll dengan Bara Sugianto. Ya, penetrasi langsung Freddy. Masih Freddy. Ikut keluar, kembali Madindra. Madindra sekarang, two shot. Tidak berhasil kali ini. Jeremy. Raymond, pick and roll Raymond. Bisa pick and roll dengan Valentino. Masih Raymond. Iya. Mets Bung. Iya. Yeah. Berat badan sebenarnya. Anton Sujarwo, tiga angka. Masuk. Anton Sujarwo, three by. Ini yang mesti dilakukan oleh pemain-pemain stadium ya. Yeah. Selain melakukan penetrasi ke tengah, melakukan serangan-serangan ke tengah melalui Valentino Wungan. Yes. Dan apabila itu berhasil, maka mereka tinggal kick out bola ke para shooternya. Dan di sana mereka bisa melakukan eksekusi di luar. Freddy Chan, 2 poin. Produktivitas yang bagus dimiliki oleh kedua tim di awal pertandingan ini. 5 sama. Untuk sementara sekitar 3 menit game ini berjalan. Iya. Di Jogja ini merupakan rekor kurang baik buat Bima Sakti, Bung Ridwan. Iya. Karena sudah 4 kali bermain, mereka belum mendapat kemenangan sama sekali. Ya, dan itu juga ada faktor dari tidak bermainnya Januar juga. Iya. Dan banyak sekali faktor yang menyebabkan Bima Sakti tidak bisa bermain optimal selama seri 3 di Jogja ini. Dan kemarin Alan Asadi juga tidak terlalu fit. Wow, long two dari Restu. Field goal yang baik. Dan stadium pun sampai seri 3 baru mengantongi satu kali kemenangan. Itu pun hampir kalah. Yeah. Lawan Angkua, hampir kalah. Valentino, baik sekali.
Sebenarnya baik PSM maupun Stadium sama-sama memiliki masalah meskipun ya berbeda ya Bung ya. PSM dengan absen beberapa pemain pilarnya. Sedangkan Stadium adalah komposisi pemain yang belum menemukan skema yang pas. Nah, seperti yang terlihat pada pertandingan terakhir melawan mereka melawan SM. Kuarter pertama cuma 2 poin. Hanya 2 poin. Dua kali itu pun dari dua kali free throw. Field goalnya 0% Bung selama satu kuarter. Hal ini harus di-upgrade oleh Stadium. Anton, balik Anton. Ah, gagal, Bung. Oh, ya, absolut ragu-ragu, Anton. Ya, kita tunggu saja. Ini pertandingan pasti akan seru. Kedua tim memang lagi tidak terlalu bagus rekor di Jogja, Bung. Iya. Kita akan sama-sama tunggu. Gagal sekarang, Bara. Ini kalau gini harus dipompa semangatnya, Bung. Iya. Karena kalau semangatnya kendor, makin kendor semuanya, Bung. Offense sudah bagus, defense juga apalagi. Sekarang Ngura Teguh pada Raymond, hand off pada tidak passing pada Valentino, cutting dalam Raymond yang kebantu Bara. Oh wow, dua kali layup shoot, yang pertama Anton dan kedua Raymond Syariputra gagal mengeksekusi. Lihat Bung, padahal Restu sudah salah posisi badan ya karena berusaha mengambil steal dan tidak kena dan bolanya tidak masuk. Dari komposisi starting five dari stadium ini apakah pemain yang maksudnya yang terbaik ya di stadium sekarang? Biasanya dia punya Abraham yang kemarin selalu bermain. Seperti sekarang Abraham tidak ada di bangku cadangan sekalipun. Dan satu lagi pemain adalah Mario Ferdiansyah. Dia tidak bisa join sini karena ankle-nya masih bermasalah Bu pada saat melawan Hang Tuah. Itu pun dia bisa comeback itu pada saat di kuarter 4 pada saat melawan Hang Tuah itu dia paksakan. Dan berakibatnya setelah main Bu dan sampai sekarang dia belum bisa membantu rekan-rekannya untuk melawan Bima Sakti. Dan ada juga Wijaya Saputra ya sebenarnya. Yes. Wow. Rangga baru saja melakukan rebound. Passing yang baik dari Rangga. Oh, Skyhook. Rangga ini rookie, Bung, walaupun memang tidak terlalu muda, tahun kelahiran tahun 87. Yeah. Rangga ini pemain asal Banjarnegara. Dan you know what, Bung Ridwan? Yeah. Dia adalah kakak kandung dari Respati Ragil Pamungkas. Oh, wow. Dimas Rangga Dwi Ananta. Anak kedua, Bung, dari empat bersaudara. Semuanya suka basket kecuali yang wanita. Poin kah? And one. Falling Rangga. Kita lihat diskusi terlebih dahulu. Dua masuk. Rangga falling. Tambah satu kali lagi. Ya. ...12-9 untuk sementara Stadium Happy Eight Jakarta memimpin. 3 menit 35 detik. Ya. Rangga first personal foul. Valentino Mumungan. Stadium 12, Bima Sakti 9. Free throw, Valentino Mumungan. Bonus nih. Poin. 13 lawan 9. Rangga Dwi Ananta. Masih Rangga. Penetrasi tidak. Cari-cari Rangga. Ada Freddy di sana. Januar sudah bermain. Januar. Masih Januar. Januar. Kick out keluar. Rangga long two. Oh. Oh. Bank shot masuk Bung. ...11-13 Bima Sakti untuk Sumatera mengejar Stadium Happy Eight. Oh, traveling? Hampir traveling. Hampir, Bu. Raymond. Wah. Oh, ada help defense dari Bara. Masih Rangga kepada Freddy. Jauh di sana, kembali kepada Rangga. Ya, minta pick and roll sekarang Rangga. Dengan Bara. Rangga, penetrasi. Ada blok di sana dari Valentino Hubungan. Blok, Bung. Ya,
ya, Valentino, high post, Valentino, mismatch, jaga Januar. Nah, falling dari Bara, Bara falling, betul sekali. No point, Bara falling. Menurut informasi, zamannya Rangga SMA, dia lebih jago dari Respati Ragil Pemukas. Ya. Namun setelah menikah, sudah menikah Bu? Oh gitu. Sudah menikah. Sudah dikaruniai anak, menurut informasi yang saya dapat. Yang saya bingung pada saat di Malang, dia jarang dipasang, jarang main. Padahal potensinya bagus sekali ya, Rangga. Iya. Dwiananta ini. 87 berarti 29 ya? Yes. Akhirnya memutuskan untuk bermain di liga tertinggi. Saya lagi mikir kalau dia main dengan Ragil pasti klik banget. Tapi posisinya bukan sama ya mereka? Enggak, beda. Rangga point guard. Ragil posisi 2. Pringo main blok! Freddy! Defense yang baik dari Freddy. Hanya perlu hands up, Bung. Karena Freddy tinggi. 192 dan panjang tangannya, Bung. Dia udah berusaha untuk menaikkan berat badannya, katanya susah, Bung. Postur ya memang. Ini teman sepermainannya Herman WW CLS, Bung. Iya. Katanya kalau mereka sudah berbicara berdua, roaming, CLS, nggak ada yang ngerti. Manindra 3 point! Ah. Pas sekali. Ada falling terlebih dahulu di bawah. Two shot, wasit bilang. Siapa yang foul tadi? Januar. Januar falling. Januar. Two shot. Jeremy. Free throw yang pertama dari Jeremy. Belum berhasil menambah angka. Free throw yang kedua dari Jeremy. Masuk 1 dari 2, 14 melawan 11. Kuarter 1 tersisa 1 menit. Hanya 1 menit. High pick and roll atas. Bara open shot. Tidak, penetrasi ke dalam. Masih menunggu. Ada Januar. Freddy. Kita lihat skyhooknya, Bung. Oh, kiri, Bung. Lefty skyhook dari Freddy. Sebelum berhasil. Keluar, Raymond Sariputra. Mismatch dengan ini. Ringo. Ah, steal. Harus cepat. Januar. Layup shoot kah? Wah, sayang Bung, tidak masuk. Ijaza Putra, Ruslan sudah ke depan semuanya. Raymond Sariputra. Yang pelan saja menunggu last shot kah? Menunggu waktu. Balik lagi kepada Raymond. Kita pick and roll sekarang. Raymond. Jaga oleh Bara. Penetrasi Raymond. Spin move. Oh, hampir traveling. Jeremy, fake shot. Raymond, fake. 2 point. Masuk. Long 2 dari Raymond. Masih ada waktu. Bisa dilempar. 3/4 lapangan, Bung. Dari Rangga. Oh, hampir, Bung. Ya, lemparan dari 3/4 lapangan dari Rangga. Mengakhiri kuarter yang pertama. 11-16. Anda masih menyaksikan IBL seri yang ketiga dari kota Yogyakarta. Live dari Gor Among Rogo. Don't go away. We'll be right back. Hold up the grass, while I'm holding 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 up
Prias Moro, kapten dari Masakti Niko Steel Malang, langsung memberikan kontribusinya melalui tembakan 3 angka. Ya, Yesa Putra pasti bawa. Wow, di steel, Bung. Baik sekali defense dari Januar, timing steel yang baik. Yesa Putra masih mencari gol, karena dengar itu mismatch, Bung, ya? Iya. Oh, Marindra, kosong, kick out lagi keluar. Rangga sekarang, 3 point. Belum berhasil. Baru pertama kali saya melihat Coach Andre memasang dua point guard secara bersamaan, Bu. Yeah. Bayu Anggara dan Fanny Budianto. Mungkin karena kemarin Fanny nembaknya lagi bagus pada saat berhadapan dengan Satria Muda, ya. Yeah. Freddy. Masih mencari-cari, Freddy. Ah, lalu nanggung bola yang dipassing. Gagal Widya Saputra menguasai bola sebelum memasing pada Fanny. Apa kesulitan utama dari stadion untuk menemukan komposisi terbaiknya sehingga sampai di seri ketiga ini mereka masih belum berhasil menemukan komposisi pemain terbaiknya? Kalau menurut saya mereka sudah ada, Bung, komposisi terbaik. Kalau menurut saya, ya, point guard itu Fanny Budianto. Posisi 2 itu mereka punya Abraham Kahita. Posisi 3 mereka punya Raymond Saripul. Posisi 4-nya ada Teguh. Dan 5-nya ada Valentino. Itu komposisi terbaiknya dari stadium, ya? Kalau menurut saya, that's the best composition dari stadium. Namun yang membuat pelatih, asisten, dan seluruh pemain mulai agak ragu karena kekalahan demi kekalahan yang mereka alami di Yogyakarta ini. Jadi itu menjadi PR tersendiri. Bayu Anggara, first personal foul. Gagal. Falling. Danu baru masuk sudah falling. 16 sama tapi skor sekarang, Bung. Karena line up dari stadium Danu, menurut saya semuanya bagus-bagus, Bung. Iya. Line up-nya. Sampai pemain ke-12 semuanya bagus semua. Stadium. Iya. Jadi mereka underperform ya sampai seri ketiga ini. Iya. Di seri ketiga, khususnya seri ketiga. Seri ketiga. Skyhook, belum berhasil. Ada Ruslan, gagal. Dapat diambil alih. Rangga. Si Rangga. Di
Januar, pick and roll lagi. Penetrasi Januar. Oh, oh, oh. Slow motion layup dari Januar. Agak sulit tuh, dalamnya ada Ruslan. Dia sambut dengan kick out. Ringo! Tip keluar oleh Restu. Dan stadium ini masih ini kan, posisi ke berapa tadi? Dia ke-6. Ke-6 ya? Ke-6, Bu. Berarti dia masih tembus di babak apa di playoff. Top 8 ya. Top 8. Ya, ya, dan masih, ini masih. Tentunya masih ada 3 seri lagi. Ya. Setelah ini di Semarang, yes. Bandung dan Surabaya. Betul. Dan apabila mereka bisa menemukan performa terbaik ya, ini teman tentunya sangat menakutkan juga untuk tim-tim lain ya. Oh, iya iya. Karena iya, tadi iya. Bung Econ katakan mereka 1 sampai 12 pemainnya bagus-bagus. Bagus semua. Bagus semua. Sampai ada pemain favorit Anda kan? Ya. Papin. Nadab-dab. Enforcer. Anton Sujarwo, pemain berpengalaman. Sekarang yang ada di bench. Guilio, walaupun rookie tapi mempunyai semangat, punya bungnya. Itu yang saya suka dari Guilio. Papin Tulus. Restu, Januar. Open chat, extra pass. Tidak. Selesaikan sendiri. Ah, Danu. Hampir saja Danu. Tidak berhasil. Dan tadi walaupun ketinggalan, sekarang sudah menyamakan kedudukan ya. Ya, 16 sama. 16 sama. Dan belum mencetak angka stadium. Iya. Di quarter ini, Bu. Betul ya? Iya. Ya, kembali. Stadium melalui Fani Budianto. Yesa Putra. Kali defense-nya cukup baik. Show yang baik. Ah, still kehilangan bola. Bayu Anggara sekarang. Dua-duanya, Bung. Karena fokusnya udah pengen masing, padahal belum menguasai bola. Akhirnya kehilangan opportunity untuk leading. Ini tengah ulangnya Barat, ya betul. Belum menguasai bola. Dan kembali Ali Mustafa juga tidak siap. Turnover berbalas turnover. Bayu Anggara sekarang, kick out. Fani Budianto, 3 point. Belum berhasil kali ini. Ya, Mustafa Ali. Rangga masih diberikan kepercayaan kepada oleh Coach Boyakiat, pengatur serangan. Mustafa Ali. Masih Mustafa, masih ke Danu. Danu bisa nembak dari sini sebenarnya. Iya, pick and roll. Rangga. Ah, terkena. Tangan dari Fani Budianto. Fani. Trip. Sayang sekali Ruslan tidak siap untuk menerima bola. Kalau saya jadi Fani, saya passing di atas bola ibu. Kasih aja alium di atas. Tinggal ngambil Ruslan tangan tetap di atas. Slam dunk. Iya, kita komentator jadi gampang sih yang ngomong ya. Baiklah, strip dari Danu memaksa Bima Sakti untuk mengambil timeout. Sambil menunggu lanjutnya quarter yang kedua ini, para penggemar IBL, dimanapun Anda berada, jangan lupa kita sudah punya IBL aplikasinya. Tinggal di-download saja aplikasinya. Ada di Play Store maupun ada di Apple Store. IBL Indonesia, semua informasi Anda bisa menyaksikan live streaming juga melalui sana, ada linknya dari sana, ada konektivitasnya dari sana, terus kemudian foto-foto, statistik, siapa yang terbaik dari rebound, steal, apalagi itu, block shot, minute play, field goal, semuanya lengkap di sana, jadi jangan ragu-ragu untuk langsung mendownload aplikasi. Untuk yang ada di Jogja dan sekitarnya, kita undang sini langsung. Dua hari terakhir ini, IBL ada di Jogja. Tinggal dua hari. Hari ini dan besok. Ingat ya, hari ini dan besok. Dan kita masih punya promo buy one, get one untuk para pelajar. Buy one, get one untuk para pelajar. Tunjukkan kartu pelajar Anda, Anda mendapatkan kesempatan untuk bisa buy one. Ya. Sekarang Fani Budianto pada Bayu Anggara. Bayu Anggara, Raymond, 3 point. Sekarang Raymond. Gagal, Bu.
Anda lihat performa Raymond kan? Ya. Di Jakarta maupun di Malang. Ya. Begitu percaya diri. Tapi tadi sempat mengalami 3 point. Pembukaan ya. Tadi. Bukan dia. Sweet semuanya misalnya jaganya. Harus pick and roll. Ya. Barah still. Mir. Tinggal 6. Tinggal 6. Rangga. 3 point saja Rangga. Jarak jauh. Airball. Dari ke sisi harus diganti sepertinya. Sampai bermain cukup lama. Angga. Duyan Anta ya. Dimas Rangga. Duyan Anta. Beringo sekarang. Mismatch. Oh jatuh. Aduh hampir steal. Tidak kena. Bola untuk kembali. Sudah berapa turnover, Bung? Sudah berapa turnover, Bung? Dari stadium sampai ini udah... 7? 8. 8 barusan sama tadi ya? Iya. Kalau Bima Sakti sendiri? Bima Sakti terkenal... baru 3. 3 justru. Terkenal lumayan ini, lumayan aman mereka menjaga bola. Bowling! Two shot. Dan ini yang menjadi challenge ya buat Coach Andre. Hingga 4 menit 43 detik tersisa di kuarter kedua ini, stadium belum mencetak satu angka pun. Betul, Bu. Semenjak tadi 16 poin di kuarter pertama. Banyak sekali turnover. Ini ya, yang saya bilang serang bahwa kekalahan demi kekalahan yang membuat mengikis perlahan tapi pasti tanpa ya. Mereka sadari. Mengikis mereka punya kepercayaan diri, Bu. Ya, Barah sekarang. Mustafa Ali. Hampir di steal. Danu. Yuda sudah disiapkan. Bayangkara sekarang. Pick and roll. Wow. Big move. Kick out. Ada Pringgo. Pringgo. Masih Pringgo. Pringgo. Passing kepada Valentino. Hubungan akhirnya menambahkan. Akhirnya stadium bisa meraih 2 angka di quarter ini. Ini setelah hampir 6 menit mereka yes. Tidak mencetak angka. Yes, ini menurut saya merupakan format terbaiknya stadium ini. 2 big man ini bermain. Walaupun sama-sama posisi 4 ya. Wow! Ada help side dari tim stadion membuat Made Indra melakukan reverse layup. Sekarang Fani Budianto, Raymond kepada Pringgo. 3 point kah Pringgo? Tidak. Bayu Anggara, baseline move. Tidak, ke tengah sekarang. Lefty, layup. Oh, Valentino lagi. Masih dapat Bayu Anggara. Masih ada Bayu. Ikut keluar. Smith sana, steal, Danu. Hampir saja kembali turnover stadium. Freddy sudah disiapkan akan mengganti Danu dan Yuda mengganti Mustafa Ali. Sejauh game ini berjalan saya melihat bahwa stadium terlihat mengikuti irama permainan dari Bima Sakti. Iya. Dan ini bukan cara bermain stadium sebenarnya. Iya, betul sekali. Raymond Sari Putra, akhirnya. Tidak tiga angka yang kedua ya Bung ya? Kedua. Tetap harus Raymond dan Valentino. Freddy hand off, tidak jadi. Masih Freddy. Strip. Passing cepat ke depan. Fanny pada Bayu. Passing ke belakang. Ah, tidak dapat kembali turnover. Kembali turnover Bung. Tadi kelihatannya Bayu kepingin back pass tadi. Yes, betul. Tapi dia belum megang bolanya dengan baik ya. Freddy, Yuda, big shot. Yuda, 2 poin masuk. 20-21. Ya, pertahanan yang sangat loose sekali. Iya. Jadi ya. Yuda tadi dengan mudah dengan mengesankan 2 poin. Gak ada challenge, Bung. Iya. Pringgo, kick out keluar, extra pass. Bayu Anggara, big shot, layup shoot. Passing pada Pringgo, tidak. Terkena tangan Barah. Defense yang aktif dari Barah. Harus diganti Barah.
submission. Bayu Anggara Sega, personal foul. Oh, Freddy diganti, Bung. Freddy bermain cukup bagus ya. Ya, barusan selama diganti. Dua quarter ini. Sama Danu. Ya. Cukup pengaruh, Bung, ada Freddy di bawah ya. Untuk defense ya. Enough, Bara. Danu sekarang. Yuda. Restu. Bara, fake shot. Restu. Wah, terlalu pancing, lompat. Blok dari Valentino. Mau didang sama Restu itu. Hilang, kehilangan bola kembali. Pringgo. Steal sekarang dari Fanny. Defense yang baik dari Bara. Belum berhasil menambah angka, Bung. Yeah. Low scoring game. Madindra, 3 point. Masih ada Yuda di sana. Masih ada Yuda. Kembali, Madindra. Penetrasi sekarang, Madindra. Passing pada Danu, down low. Tidak ada yang menjaga karena Pringgo ketarik ke Restu. Dan ini yang tadi saya katakan, defense dari stadium sangat ini sekali ya. Ya, rentan, rentan. Sangat rentan sekali. Ya, mudah-mudahan. Wow, itu pass, baik. Pringgo masih belum poin juga. Falling Restu. Restu mengangkat tangannya, mengakui bahwa itu merupakan falling dari Restu. Dan berdasarkan data statistik, apabila Pringgo bisa menembakkan free throw, ini merupakan poin pertama dia di game ini. Wow. Jarang sekali kita bisa mengatakan selama ada Pringgo di lapangan untuk stadium. Kita lihat free throw dari Pringgo. Untuk sementara, Valentino Wuwungan dengan 7 poin dan Raymond Sariputra dengan 8 poin memimpin perolehan angka untuk stadium. Yes. Sementara untuk Bima Sakti. Bima Sakti. Ada Made Indra Nufri Hadi dengan 7 poin. 7 poin. Cukup rata ya? Cukup rata. Bima Sakti cukup rata ya. Pringgo, free throw yang kedua, kembali masuk. Dan catatan menarik ada Bara Sugianto, 4 steal. Dan ini saya akan mengambil kesempatan untuk mengumumkan kuis untuk peroleh 2 free tiket untuk besok, Bu. Mau ngasih 2 tiket gratis. Bu, mau ngasih 2 tiket gratis. Iya, kepada para pemenang, pertanyaannya. Yang susah dong, Bu. Iya, ini. Tahun nih. Berapa RTV berdiri? Oke. Pertanyaannya adalah, Akademi Militer pertama kali untuk Indonesia ya, didirikan di Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 1945. Ya. Pertanyaannya, siapa yang memerintahkan berdirinya Akademi Militer tersebut? Oh, saya tahu. Oke. Okay. Saya tahu, Bu. Bagi yang tahu jawabannya, silakan mengirim jawabannya lewat Twitter ke @RidwanIBL. @RidwanIBL, langsung jawab. Jadi Akademi Militer pertama di Indonesia didirikan di Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 1945. Ya. Siapa yang memerintahkan berdirinya Akademi Militer tersebut? Silakan kirim jawabannya ke @RidwanIBL lewat Twitter dan Anda bisa memenangkan 2 tiket gratis untuk besok. Satu hari penuh merupakan hari terakhir seri ketiga, seri Yogyakarta yang akan menampilkan pertandingan-pertandingan sangat seru sekali. Dan jawabannya, pemenangnya nanti akan diumumkan pada akhir quarter keempat setelah Bung Econ mengumumkan player of the match. Yes. Iya. Yeah. For your information, Bung Ridwan, Stadium Evian tidak ngambil timeout sama sekali. Wow, di quarter ini. Skor masih sama kuat ya, kurang lebih ya, 22-23. Kayaknya Coach Andre mau mengikuti Coach Oki. Ngirin-ngirin timeoutnya. Back to the game, Yuda sekarang membawa bola untuk Bima Sakti. Freddy Chen sudah kembali bermain sana. Yuda, layup shoot. Falling masuk. Oh, tidak. Ah, there's the continue. Tidak. Tidak. Oh, kita lihat falling-nya apakah di bawah. Oh, Raymond ya. Oh, harusnya N1 ya, Bung ya. Ada continuation di yes, sana. Yes, yes, yes. Itu yang kita lihat tapi ya wasit. Bara, 3 poin. Belum masuk. Rebound, Yuda. Tidak ada Pringgo di sana. Ya, Lasyat kah? Under 30 second, under 30 second.
Fandi Budianto pada Wijaya Saputra sudah kembali bermain mendampingi pelatih dengan Pringgo Rogowo. Wijaya Saputra, Fandi kembali ke Wijaya Saputra, fake shot, layup shoot, gagal. Ada Valentino Bung di bawah. Ya, itu 10 dia. Second, under 10 second. Dan Pak Indra, Januar tentunya. Januar, Januar Ruangka, wow. Masuk. Pertandingan yang sangat ketat sekali tampilkan oleh Bima Sakti di Kostil Malang melawan Stadium Happyland Jakarta. Yes. Kedudukan adalah 25-24 sementara Stadium Happyland Jakarta memimpin dan kita memasuki babak halftime. Kita akan kembali lagi menyiarkan paruh kedua. Apples Production, Radio Geronimo, dan Iradio. Setelah pertandingan ini akan ada pertandingan antara Hamburg Sumatera Selatan versus Pelita Jaya, Energi Mega Persada Jakarta, IEL Fans, Don't Go Anywhere. Ada jiwa reporter dalam diri kita. Kayak Ed Hazelway, reporter cuaca yang nyelamatin hasil kerja keras kita. Ed Swanky Traveler, reporter yang ngasih lihat indahnya dunia. Reporter bola dengan komennya, inspirasi dari reporter kreatif, reporter jalan pintas dan para reporter lainnya. Terima kasih untuk reportasenya, karena kamu Indonesia menemukan. Simpati, your everyday discoveries. Energy drink. Aktivitas yang kita lakukan,
air minum menjadi bagian penting dari keseharian, karena air minum tidaklah sama. Aku mencari perbedaannya, karena aku harus yakin dengan apa yang aku konsumsi. Ku cari jawaban kepada ahli air, Dr. Masaru Emoto. Kono roka ke natta desu yone, mizu ga ne. Ma roka ke wa tsukuru, aru wa tsukutta mizu, 70% wa. RON 88, peduli hidup sehat. Dengan we're here to take it to the next level. When the time comes, we shall rise to the occasion. Speed and finesse will become one. We will bring passion and fire. Whatever it takes to finish strong. Facing all obstacles in our direction. We're here to make history. This is our time. I feel reborn. We're here to take it to the next level. When the time comes, we shall rise to the occasion. Speed and finesse will become one. We will bring passion and fire. Whatever it takes to finish strong. Facing all obstacles in our direction.
Dua tim. Kembali kita akan melanjutkan quarter yang ketiga antara Bima Sakti Niko Steel Malang berhadapan dengan Stadium Happy Eight Jakarta. Skor sementara 24-25. Masih sangat seru di pertandingan di sore hari ini. Pemungan sekarang cari Duilio, untuk bermain Duilio. Pick and roll sekarang, Bara, show. Kick out keluar, Jeremy Ranti. Gagal, gagal. Kembali layup, high of the glass. Masih gagal, ada Duilio. Itu yang saya suka dari Duilio, Bu. Ya, agresif sekali yes. Di menit detik-detik pertama ini, pembukaan dari quarter ketiga anak-anak yeah. Stadium. Iya, yeah, iya. Yeah. Kita selalu berusaha untuk memperoleh bola. Ada offensive foul. Masuk kali ini. Nice shot, Bara. 3 point. 3 point dari Bara. Buat Bima Sakti Niko sementara 27-25. Ambil steal, Bala. Valentino. Freddy, lompat Freddy sayangnya. Ah, apabila tidak melompat, Bung, belum tentu Valentino bisa gampang, Bung. Iya, tangan Freddy yang panjang sudah cukup menutupi arah bola nanti ke arah ring. Iya. Tapi saya ingin komentar sedikit mengenai Bara Sugianto ini ya. Seringkali mungkin bagi pemain-pemain lawannya, Bara ini sering diremehkan. Itu kartu asnya Bima Sakti. Dan Bima Sakti, beberapa kali dia telah membuktikan bahwa dia merupakan pemain yang solid. Baik melalui tembakan 3 angkanya, dan dia juga membuktikan sebagai pemain yang cerdik juga. Di pertandingan ini, Bara Sugianto sudah melakukan 4 kali steal. 4 kali steal ya. Masuk! Dan tentu saja kita tidak bisa menyamakan Bara dengan Uni Putih ya. Uni Putih pemain yang cepat, sehingga kalau dia steal kita tentunya maklum karena itu. Bara berarti pemain yang sangat cerdik sekali. Dia bisa memposisikan dirinya, bisa mengetahui arah bola, arah passing. Ya. Sehingga memberikan kesempatan bagi tim untuk melakukan steal. Iya, betul sekali. Masuk, 2 free throw dari Valentino Bumungan membuat skor jadi kembali sama kuat. Januar, yang roll dengan Bara. Dorongan dari Guilio. 3 point saja. Belum masuk, hampir di steal oleh Rangga. Ya, tunggu. Sekarang Wijaya Saputra, Jeremy bermain low post. Ati, Milio masih low post, cari yang kosong. Raymond cari Putra, fake move, masih keluar. Valentino long two. Defensive rebound dari Made Indra. Untung Bara membox out Milio. Kembali ke Januar sana, pick and roll dengan Freddy. Oh, ada dorongan. Rangga, masih Rangga, skip pass, Made Indra. Baseline penetrasi, wow. Sekali. Maka 29-27. Apabila Anda stadium, ya, sebagai pelatih stadium, apa Anda memasang Valentino untuk berada dengan Freddy atau justru Ruslan sebenarnya? Saya lebih ke Valentino, Bu. Karena untuk bermain low post, Valentino lebih bagus daripada Ruslan. Ruslan itu sama kayak Freddy, typical. Calling itu Januar. Ruslan itu typical sama Freddy. Yeah. Jadi kalau untuk low post itu ya saya lebih memilih Freddy justru daripada Ruslan. Ruslan tuh help defense-nya bagus. Ya.
pengaruh dia ada di tengah lapangan sebagai pemain nomor 5. Dan dia mempunyai kemampuan untuk menembak 3 angka juga, Bung Ridwan. Ya, free throw pertama dari Giulio. Masuk. 28 stadium, 29 Bima Sakti. Padahal kalau secara postur tubuh ya, antara Freddy sama Ruslan ini sebenarnya mirip. 11-12. Ya, 1-1-9-8, 1-1-9-4 dong. Ya. Beda 4 cm, ya oke lah. Januar, tepat ke depan. Masih Januar. Layup shoot dan masuk. Wow. Kapten tim dari Bima Sakti, yes. Niko Stil Malang. Memimpin teman-temannya untuk melakukan serangan balik. Power, Bung. Stadium, upper body strength-nya ya. Iya. Sama body balance-nya, body control-nya. Betul. Tapi kita tidak perlu kaget lagi dengan Januar Priasmoro bagi para penonton, para pecinta bola basket. Januar Priasmoro, kapten tim Bima Sakti ini adalah mantan MVP dari Liga Basket Indonesia berapa tahun yang lalu? Iya. 3 tahun yang lalu. Iya. Valentino, masih Valentino, Giulio sekarang. Waduh, sayang sekali, Bung. Belum masuk, Rangga. Ke bola, belum passing oleh Marindra. Marindra menjadi Bara. Bara, pick and roll dengan Januar. Bara, ya, bola keluar. Marindra, sabar sekali. Rangga, penetrasi. Kick out keluar, ada Bara. 3 point kembali, Bara. Bara Sugianto. Time out yang pertama diambil oleh Stadium APN Jakarta di game ini, Bung. Yeah. Tidak salah tadi Bung Echan tadi mengatakan Baris Gantung melawan kartu as dari Bima Sakti. Dan cara dia nembak, Bung, ya, itu benar-benar seperti layaknya orang shooter. Kakinya udah set di situ, dia tidak merubah kakinya lagi. Sama sekali, dia dapat bola langsung naik, diangkat. That's the pattern of the shooter sebenarnya. Bukan di posisi seperti Bara posisi 4 begitu. Tapi karena dia dimainkan di posisi 4 walaupun secara tinggi ya, dia ya nanggung kan 185 cm bermain di posisi 4 kan nanggung sebenarnya. Iya kan? Tapi dia bisa melakukan itu dengan baik. Masih muda juga, Bung, kelahiran 1992 walaupun sudah lama dia di Bima Sakti. Sudah cukup lama, Bung. Kalau saya tidak salah ngitung ya, mungkin 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun dia sudah di Bima Sakti ya. Saya gunakan kesempatan ini untuk mengingatkan kembali para penonton yang tahu jawaban atas kuis yang tadi saya berikan. Oke, kuis dari Bung Ridwan. Akademi Militer Indonesia pertama didirikan di Yogyakarta tanggal 31 Oktober 1945. Ya. Pertanyaannya, siapa yang memerintahkan pendirian dari Akademi Militer tersebut? Jawaban bisa diberikan melalui Twitter, @ridwanidl. Pemenangnya, akan dipilih di kontrak keempat nanti setelah Bung Echan mengumumkan player of the game. Dan pemenangnya akan memenangkan 2 tiket gratis untuk besok. Ya, ditemani oleh Bung Ridwan. Ya. Ditemani oleh banyak penonton pastinya. Dan kita lihat di Gor Among Rogo ini semakin banyak penonton yang mengalir masuk. Yes. Kiranya mereka mengantisipasi big game berikutnya dan juga big game nanti jam 7 malam. Ya. Kembali ke pertandingan, Wijaya Saputra kepada Valentino Mumungan dan Jeremy mencari Ringo. Ya, mismatch, Boom. Mismatch. Januar masih bisa menjaga Ringo, Bung. Ya. Karena secara postur badan ya oke lah, 190 Januar dengan Ringo 192 ya beda-beda tipis. Wow, switch. Pick and roll sekarang, Raymond. Penetrasi. Valentino Mumungan, sabar saja. Bagus sekali. Sangat sabar, Bung. Valentino Mumungan cari celah. Dan apabila kita tadi bicara mengenai MVP Januar Priasmoro, ya, kita tentu mempertanyakan Ringo Rego yang hingga quarter ketiga ini masih baru mencetak 2 poin aja untuk timnya. Betul. Ready, Jen. Oh, Rangga kembali. Fight for the ball, Bung. Satu track yang baru, tinggal under 10 detik. Pingendro, Madindra, dengan Freddy, kick-out keluar. Kembali Bara, 3 point. Gagal kayak ini, Bung. Ada Rangga. Oh, good save. Good save dari Rangga.
kembali. Second chance, opportunity. Rangga, low post sekarang, Januar. Januar, wah short. Jeremy, asik kepada Wijaya Saputra di sana. Wijaya Saputra mencari Pringgo. Masih Pringgo sekarang, one on one dengan Bara. Kick out keluar, Raymond Sariputra ragu-ragu. Asik ke Valentino, spin move. Baik sekali Valentino. 32-33. 4 poin terakhir dari stadium dicetak oleh Valentino Bungungan dari bawah ring. Ya, itu yang saya bilang Valentino, Bung. Harus Valentino. Sudah berapa poin, Bung, Valentino? Valentino Bungungan sudah mencetak 13 poin. Rangga. Oh! Holik. Ah, ada sedikit cedera sepertinya. Disuntik, Bung. Terkena oleh Pringgo. Tidak sengaja tentunya. Iya. Kita lihat. Kick out keluar. Fake. Kepancing, kakinya masih maju. Justru yang saya takutkan sebenarnya dengkulnya Pringgo. Dan bicara mengenai Pringgo dengan kualitas pemain seperti dirinya, ya, saya tentunya sangat mengharapkan performa dia akan semakin meningkat di quarter ketiga keempat ini. Saya tidak yakin bahwa dia akan berdiam diri dengan raihan cuma 2 poin aja di pertandingan ini. Dan Pringgo pernah menjadi MVP, Bu? Iya, tadi. Saya katakan tadi setelah tadi Januar, Pringgo juga berperan MVP juga. Jadi dua tim ini mempunyai dua MVP. Dua MVP, ya. Ya, setelah ini ada game yang cukup seru. Hang Tua Sumsel mencoba mencuri kemenangan atas Pelita Jaya Energi Persada pastinya. Wow, belum merupakan falling. Layup shoot. Dari Januar, Raymond Sariputra sekarang. Raymond Sariputra, masih Raymond Sariputra, spin move. Masih Raymond, kick out keluar. Jeremy, kembali lagi, Bung. Tarik nafas dulu nih, Valentino. Behind the back pass. Sekarang gantian, wah, steal. Baik sekali timing. Restu, layup shoot dari Restu. Tadi saya pikir mungkin presentasi lebih besar, harusnya Valentino tadi langsung mengambil tembakan tadi. Capek, Bung. Udah dua kali poin, bolak-balik defense, capek, Bung. Wijaya Saputra, kick out keluar. Pringgo go. Saatnya Pringgo sekarang, tidak. Ah, sayang, belum masuk. Harus gantian, Bung. Pringgo ya, yang harus kerja sekarang gantian. Iya. Apa Pringgo masih ada ini ya? Masih belum 100% dia atau? Enggak, dia udah cukup fit ya. Memang belum ketemu formnya aja ya. Oke. Nah sekarang kembali Januar, kick out keluar. Restu, 2 angka. Pringgo defensive rebound. 37-32. Masih unggul Bima Sakti sementara 5 angka atas Stadium HP Jakarta. Ya, nanti Pringgo high low sekarang. Bermain halo, high low. Tidak berhasil, low post. Kembali low post. Valentino kembali, Bu. Siap, terpancing Januar. Gagal kali ini. Itu yang saya bilang, Bu, faktor kelelahan. Valentino udah tidak berlari lagi ya di sana. Ya, falling sekarang Pringgo. Capek, Bu. Ya. Dua kali offense. Tadi aja dengan dia high low di atas, Pringgo mau passing. Ya. Meminta bola ditahan badan itu capek sekali, Bu. Ya. Begitu dapat bola, mesti tarik napas dulu. Begitu eksekusi, kehilangan fokus ya. That's normal, harus diganti. Dan ini kelihatannya para penonton ya, yang non pemain basket, itu seringkali meremehkan ya. Oh, kenapa cuma push aja, kenapa bisa kecapean gitu kan. Padahal begitu kita main sesungguhnya, apalagi dengan level IBL seperti ini ya. Membutuhkan body strength yang luar biasa sekali. Betul. Lagi bermain penuh 40 menit. Betul sekali. Makanya kita terkagum-kagum melihat Firman Winigro ya. Sama 3 game berturut-turut 40 menit full. 40 menit sama Ragil. Dan bermain dengan apik. Dengan intensitas yang tinggi. Dengan intensitas yang tinggi. Dengan capaian rata-rata poin terus. Jadi tidak menurun sedikit pun performanya. Ini luar biasa Firman Winigro. Ya. 38-32 Bima Sakti. 2 menit 51 detik tersisa di kuarter yang ketiga ini. Masih memimpin atas Stadium Happy Eight. Dan sekarang Fanny Budianto sudah kembali masuk menggantikan Jeremy. Runti. Restu. Berhasil masuk. Free throw dari Restu. Oh, Januar diistirahatkan sementara. Yeah.
Madi Indra sekarang kebagian tugas menjaga Raymond, Restu menjaga Wijaya Saputra, Freddy menjaga Pringgo, Bara menjaga Murat Teguh. Double pick, show yang baik. Ah, Teguh sebentar yang kosong. Switch semua, Bung. Murat Teguh tiga angka. Spesialis. 35, 34 sekarang. 39, 35. Sorry, 39, 35. 4 poin sementara Bima Sakti untuk Bara. Oh. Madi Indra, masih Madi Indra. Madi Indra. Madi Indra. Kita keluar. Kembali Bara 3 poin, Bung. Tidak berhasil kali ini. Stadium masih cepat ke depan. Wijaya Saputra. Backdoor. Pringgo belum dipassing. Sedikit terceklik tangan dari Bara. Oh, gagal. Hampir in and out. In and out, Bung. In and out. Freddy kosong. Kelat tapi. Ya, bagus. Sabar saja. Ada Restu di sana. Restu, pick and roll dengan Freddy. Restu. Asing pada Madi Indra. Oh, baik sekali, Bung. Sayang, gak masuk. Court vision yang bagus sekali. Ya. Madi Indra, sayang tidak bisa selesaikan oleh Freddy. Betul sekali. Masih 39-35. Pick and roll sekarang, Raymond Sariputra. Switch, jaganya dengan Bara. Ah, tunggu yang kosong itu, Bung. Dennis Artika, tip. Kepada Restu. Dennis Artika, salah satu pemain veteran juga. Ya, 1980 lahirnya. Saya masih merasakan melawan Dennis Artika, Bung. Ya. Jen, berhasil. Madi Indra sekarang. Masih Madi Indra. Oh. Oh, baik sekali. Steal. Cepat ke depan. Pass break sekarang. Raymond Sariputra kick out keluar. Wijaya Saputra 3 point. Belum berhasil juga 3 point yang kedua di kuarter ini untuk Wijaya Saputra. Pass yang sangat berbahaya sekali. Hampir kehilangan bola. Ya. Hampir, Bung. Yuda masuk. Dengan kembalinya 3-4 pemain stadium sudah kembali ke ini ya. Tidak perlu buru-buru sebenarnya Bima Sakti untuk push bola. 35 detik. Di sisa kuarter yang ketiga, 39-35. 39-35. Dennis Artiga. Masih Dennis Artiga. Oh, kehilangan. Bara and off. Dennis Artiga. Mismatch. Iya betul. Hampir masuk. Mismatch. Passing yang bagus, Bung. Iya. Dari Denny ya. Iya. Dan sedikit mengomentari mengenai kuis tadi. Ya. Ini pertanyaannya ternyata cukup ini juga ya. Mudah ya. Bukan cukup mudah, ini masih belum banyak. Sangat susah sekarang. Bukan sangat susah, tapi kelihatannya ini. Lumayan perlu melakukan riset kelihatannya orang-orang. Dan inilah yang memang kenyataan ya, karena besok itu merupakan tiket yang sangat banyak dicari orang besok. Oh iya. Besok. Hari terakhir seri ketiga. The whole game is seru semua. Ya. Ya, Francis Ribon Pringgo atas gagalnya free throw dari Bara Sugianto, 40-35, 5 poin kembali berjarak. Lasyat untuk stadium. Oh. Turnover lagi, Bung. Sudah berapa turnover, Bung? Stadium. Terlalu banyak, buat menurut saya terlalu banyak. Stadium sudah melakukan 14 turnover. 15 berarti yang barusan ya? Enggak, 14 ini. Oh, sudah update ya? Iya. 14 ya. Kalau Bima Sakti? 6. Baru 6. Itu yang membuat mereka bertahan. Ya. Pasti Januar. Dikau keluar. Restu. Oh, lepas, Bung. Saya pikir mau didang. Oke. Itulah layup yang gagal dari Restu. Mengakhiri kuarter yang ketiga. Jangan marah-marah pada IBL fans. 40-35. Masih seru antara Bima Sakti melawan Stadium Ebien Jakarta.
Back to the game, Bima Sakti, Niko Steel Malang, Stadium ABA Jakarta masih unggul sementara. Zone sekarang bermain zone defense. Menurut record saya, Bung, Bima Sakti merupakan salah satu klub yang pintar dalam memecah zone defense. Tapi kita ada yang Anton Sudjarwo sudah bermain, Valentino juga sudah bermain, Pandu Budiwanto, mismatch. Backshot, gagal dari Raymond, terburu-buru Raymond. Masih 43-35. Ready. Restu. Asing, Denis Artika, masih Restu. Long two dari Restu, gagal. Ada Freddy Chan. Selamatkan oleh Januar. Tip out. Iya, iya, itu dia, Bu. Kick out, masih Restu. Kick out lagi, Bung. Lihat Bara Sugianto sudah menunggu. Hampir lagi masuk. Tapi perputaran bola yang bagus sekali dari Bima Sakti. Iya, ya, itu yang saya bilang. Memberikan kesempatan yang terbaik walaupun tadi tidak masuk bolanya. Iya, iya. Ya. Mereka cukup solid, Bung, dalam memecah zone. Fani Budianto. Valentino hubungan sekarang yang foul terhadap Freddy Chen. Saya terlihat pemain Bima Sakti lebih relax, Bung, bermainnya. Ya lebih ini, lebih percaya diri. Tadi saya sebutkan ini apa tempo permainan, irama permainan ini tipe-tipenya untuk Bima Sakti. Ya, stadium sepertinya tidak comfortable gitu dengan jalannya pertandingan seperti tadi apa menit pertama. Ya. Lihat masih Restu, Bali, Radeni bermain 2-3 dia polanya sekarang. Restu harus penetrasi, nanti endingnya bolanya di Denis Artika, Bung. Atau bareng. Wow. Atau Januar. Atau Januar sini, saya aja yang poin. Kapten tim dari Bima Sakti ini, Kustin Malang. 42-35, tapi jangan senang dulu, masih lama, Bung. Kemarin pun juga seperti itu. Tertinggal 16 angka dari Hang Tua, akhirnya stadium bisa memenangi pertandingan. Ya. Bali, Anton, Sudjarwo, penetrasi, kick out keluar. Fani Budianto, 3 point, short. Fani tidak hubungan, ada Januar. Kan bola di sana. Ini Sartika. Ya, pelan saja mengatur tempo sekarang. Baru Sugianto. Kembali pada Restu. Fake pass. Ada dorongan. Belum jadi falling di sana. Restu. Masih ke Bara. Hampir kehilangan bola. Ya, kick out keluar sekarang. Januar kembali kick out. Ah, kehilangan bola. Restu. Layup shoot. Hampir masuk Gora Teguh. Catatan dari Bima Sakti. Falling. Begitu Januar Priasmoro tadi masuk ya. Ya. Langsung berubah, mereka menjadi lebih agresif, mereka lebih teratur lagi dalam serangan-serangan yang diciptakan. Ya, 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 itulah ya, nilai ya, ya, memiliki seorang Januar Priasmoro di satu tim. Ya, kita tamat sementara para pemirsa IPL di mana pun Anda berada. Diambil oleh Bima Sakti, 42-35. Timeout pertama Bima Sakti di second half ini. Kita akan sama-sama lihat strategi apa nih dari Pati Wayakiat. Tadi nyerangnya pakai 2-3, Bung, sama nama pola perangannya, 2-3. Kita tunggu aja, ada pola baru kah? Atau kembalikan sekarang stadium yang mulai melakukan press full court.
saya ingatkan kembali kepada para penonton, para pecinta basket di Jogja, yeah, yang ingin memperoleh tiket gratis, yes, dua tiket gratis besok, hari Minggu, hari terakhir seri ketiga Jogja. Silakan mengirimkan jawaban dari pertanyaan tadi. Akademi Militer Indonesia pertama didirikan di Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 1945. Ya. Siapa yang memerintahkan pendirinya atau militer tersebut? Nah. Kiriman jawabannya melalui Twitter di @ridwanibl. Yes. Dan pemenangnya akan segera diumumkan mungkin di menit kedua, menit terakhirnya di kuarter keempat. Ditunggu jawabannya para IBL fans. Anda bisa menjawab melalui dari foto yang paling narsis bersama komentator Ridwan. Oke, kita back to the game. Free throw dari Restu yang pertama masuk. 43-35. 7 menit 26 detik. Restu sejauh ini 6 poin, 1 rebound, 1 assist. Gagal yang kedua, ada Freddy sekarang, Bu. Ada Freddy. Ah, passing yang salah Freddy sekarang. Turnover. Setelah mendapatkan offensive rebound, Freddy. Ya, pelan saja Wijaya Saputra. Betul sekali. Switch, jaga dengan Bara. Wijaya mencari Bara di sana. Oh, Raymond passing ke arah. Kosong sana Wijaya Saputra. 3 point. Masuk, Bung. Yes. Langsung memotong margin jadi cuma 5 poin sekarang. 6 menit 51 detik tersisa di kuarter keempat ini. Iya, kita lihat, Bung. Makin seru gamenya para IBL fans. Freddy Chen, tinggal keluar. Mandi Indra sekarang ada di sana. Kati ke tengah, Bara, Sugianto, Freddy Chen. Penetrasi, Skyhook, wow. Berlang sekali. Akurasi Skyhook dari Freddy Chen itu luar biasa. Iya. Wow. Ya sekarang kita lihat, Jaya Saputra, sweet, jaga. Oleh Bara sekarang dijaga. Jadi Chen, and off, backdoor, kena kaki dari Raymond. Bung Econ, seandainya, yes, seandainya Bima Sakti bisa memenangkan pertandingan ini, apakah Bung Econ mengatakan ini sebuah upset? Oh iya pasti, untuk stadium. Di atas kertas, stadium diunggulkan ya sebenarnya. Yes, 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 yes. Wow, karena memang di Jogja ini schedule untuk stadium game-nya berat-berat. Ya. Game-nya berat-berat. Dan ini harusnya kesempatan sebenarnya buat stadium ya, untuk exactly kembali ke jalur kemenangan. Betul, betul, betul. Betul sekali. Jadi hari Rabu kalah oleh Pelita. Kemudian di hari Jumat kalah oleh Satria Muda. Masih ke bawah sekarang. Balik ke pertandingan. Bali Indra, Januar. 2 poin. Short. Ah, masih di tim. Selamatkan. Januar, Rangga sudah kembali bermain. Pelan saja, mengatur opportunity. Rangga, fake shot. Kick out keluar, Made Indra, masih fake. Ah, waktu sudah habis. Shot clock. Ragu-ragu Made Indra, pilihannya adalah kick out keluar ke Bara, Bung. Penetrasi sekali, kick out keluar ke Bara, tembakan 3 angka. Dan ini kesempatan buat stadium untuk semakin memperkecil jarak. Yes. Dengan sisa waktu sekitar 5,5 menit di pertandingan ini. Betul sekali, kita lihat. Wijaya Saputra, Pringgo sudah bermain di sana. Oh, steal kembali Pringgo, kehilangan bola untuk sekian kalinya. Rangga, hampir kehilangan bola. Oh, masih diselamatkan. Pelan saja. Iya, cari opportunity terbaik. Masih ada Made Indra, tapi gagal kembali Made Indra.
layup yang seharusnya bisa dikonversi menjadi poin. Yes. Dan sekali lagi stadion terburu-buru. Turnover ke berapa, Bung? Menurut data statistik ini merupakan turnover bagi stadion yang ke-16. Terlalu banyak. Bintang Jalasena disiapkan. Kita akan lihat siapa yang akan diganti. Iya betul, Mada Indra yang harus diganti. Saya lebih milih Denis Artika sebenarnya. Ada. Ya. Karena dia bisa controlling the game. Dia juga punya Rangga, oke. Okay. Atau lagi dia punya Denis Artika. Dan pasang 2 point guard. Lara. Kena kaki. Kembali ke 14 detik. Under 5 minutes sekarang. Under apakah Bima Sakti bisa mempertahankan keunggulannya dan kita lihat nanti dan memberikan kejutan kepada stadion. Stadion belum melakukan full court press, Bung. Ya. Itu yang dilakukan terhadap Hang Tua dan akhirnya bisa berbalik memenangi pertandingan. Januar, Bintang Jalasena, Bali, Januar, skip bawah. Bara, dapat lagi, Bung, tapi gagal diselamatkan oleh Bara sekarang. Harus dribble aja. Iya betul. Sabar saja Yuja Saputra. Restu sudah disiapkan oleh pelatih Oyakat. Pick and roll sekarang. Pick and roll. Oh tidak. Low post. Berhasil kali ini Pringo. Tidak juga, Bung. Tidak juga. Berapa field goal dari Pringo, Bung? Tapi Bara dengan baik sekali tadi ya menutup ini ya. Shooting lane dari Pringo. Ya. Pringo untuk sementara ini, aduh, sangat-sangat ini sekali. 0 dari 5. 0 dari 5 field goal 2 poin ya, Bung? Dari 2 poin. Turnover Pringo? Sudah 2 turnover. 2 ya? Ya. Fani Budianto, Lawrence Pesanampa. Dave. Dan ini sangat-sangat bukan Pringo yang kita kenal. Bukan Pringo bukan sebagai cuma, pemain. Bukan cuma Pringo, Bung. Ini bukan stadion. Ya. Terkena tangan, defense yang baik. Fani. Raymond, pick and roll sekarang, Wijaya Saputra, Pringo, dijaga oleh Januar, Bali Januar, bermain low post, mencari, and off. Mura Teguh, 3 angka. Gagal, Bung, diselamatkan oleh Pringo. Benar-benar, apa istilahnya ya, stadion benar-benar out of sync ya, tidak bermain sesuai dengan ritmenya. Tidak ada ritme permainan, tidak ada ritme serangan seperti yang kita lihat di stadion-stadion sebelumnya. Kenapa tidak melakukan press ya, Bung? Ya. Itu yang membuat dia berhasil. Dan juga terlalu sering membiarkan pemain-pemain Bima Sakti untuk melakukan tembakan-tembakan tanpa challenge seperti yang terakhir tadi. Ya. Dan mereka Bima Sakti juga bisa menerima mengambil offensive rebound lagi. Sehingga memberikan kesempatan sekali lagi buat Bima Sakti untuk mencetak angka. Freddy kembali. Gagal kali ini menyelamatkan bola karena ada Raymond di sana. Waktu sudah semakin menipis buat stadion. Ini saatnya dia untuk mencetak angka dan semakin memperpendek jarak. Ya, ya, ya. Sisa sekitar 3 menit di quarter keempat ini. Sayang passing, Bung. Jadi fallingnya di bawah. Ya, Bung Econ. Ya. Ini adalah team fall pertama buat Bima Sakti yes. di quarter ini. Yeah. Itu dia, bersih sekali. Bara kembali bermain. Januar sekarang diganti, Bu. Oke. Yeah. Oke. Okay. Okay. Ya, Wijaya Saputra. Pick and roll dengan Raymond. Mura Teguh. Pringo, coba offense. Kembali, 3 point. Berhasil. Semakin kecil. Jarak 41-45, Bu. Dan ini yang sangat dibutuhkan oleh stadion. Hanya tinggal 4 poin sekarang perbedaan. Yes, betul sekali. Waktu masih cukup lama. Iya. Perlu Denis Artika, Bu, kalau menurut saya. Bintang Jalasena. Gagal kali ini Bintang, tembakan 3 angkanya. Yuda sekarang dicoba oleh Oyakat.
set 2 menit ini mungkin ada baiknya Yanuar kembali dimasukkan. Iya. Mereka membutuhkan seorang pemain veteran. Betul sekali. Untuk menambah mentalitas dari anak-anak Bima Sakti. Iya. Penetrasi. Dalam. Oh, hilang, Bung. Oh. Clear, kick out. Pringgo kosong, Bung. Pringgo masih belum berhasil untuk mencetak field goal di pertandingan ini. Iya. Tapi dapat free throw sekarang, Bung, apabila ya masuk. Dengan hanya 2 poin. Ya, dengan waktu yang berhenti. Ini merupakan keuntungan ya buat stadium. Iya. Time out diminta oleh Rakyat dan juga Bima Sakti Niko Steel Malang. 45-41. Sisa 1 menit 52 detik. Sudah akan ingin mengumumkan siapa menjadi player of the match, Bung Econ? Player of the game. Sepertinya masih harus menunggu. Semakin seru, semakin mendekati akhir dari pertandingan 1 menit 50 detik. Jarak angka antara Bima Sakti dan Stadium MBS semakin jauh, semakin dekat, maksudnya 45-41. Bagaimana Bung Econ, udah ada yang bisa dipilih jadi player of the match? Player of the match, ya. Tunggu ya, 1 menit. Oke. Karena pertandingan belum tahu Bung Econ menang. Ya, 45-41, Bima Sakti akan mencoba untuk mempertahankan keunggulan yang terhadap serangan-serangan dari Stadium MBS yang pada menit terakhir ini sedikit mampu untuk menemukan momentumnya. Melalui tembakan-tembakan tiga angka dari Kurah Teguh, Stadium berhasil untuk memperkecil jarak dan kini hanya tinggal 4 poin. 2 kali 3 poin, Bung, Kurah Teguh tadi ya. Depan ini ada Raymond Seri Putra, ada Wijaya Saputra, ada Prigor Gowo. Sekarang Pringgo sudah bersiap-siap di free throw line. Ya. Free throw yang pertama. Gagal, Bung. Harus box out, Bung. Ya. Bima Sakti dan Stadium harus hasil ke dalam. Untuk apabila gagal bisa kembali mendapatkan rebound. Poin. Ya, man to man masih sekarang. Kembali ke man to man. Oh, zone 1-2-2, Bung. Yanuar. Ah, terkena, Bung. Gagal kali ini. 1 menit 29 detik, Bung. 1 menit 29 detik. 3 poin. Pringgo sekarang. Tembakan 3 angka. Tidak. Mencari Raymond. Masih Pringgo. Bermain low post. Kick out keluar. Raymond Sari Putra. Ada punya. Kehilangan bola. Tidak. Long two. Masuk. Masuk, Bung. 1 menit, Bung. 1 poin. Hanya 1 poin. 45-44. Sekitar 1 menit tersisa di pertandingan ini. Iya. Sabar sekali, Yuda. Oh, bagus sekali passing dari Yuda, Bung. Cukup tenang, Yuda. 47-44. Iya. Ada 15 second. Di bawah 45 detik, kita lihat. Kembali sekarang Bara menjaga Pringgo. Pringgo kick out keluar. Fani Budianto kembali ke Pringgo, hampir kehilangan bola. Kick out keluar, Wijaya Saputra 3 angka. Short, ada Pringgo, Bung. Masih ada Pringgo. Spin move, falling dari Yuda. Ya betul, 30 detik, Bung. 30 detik. Dan ini merupakan saja free throw terpenting dalam pertandingan ini. Time out sekarang, apa penggantian pemain? Oh, hanya substitution Denny Sartika.
Kenapa Anda dari tadi mengatakan Denny Sartika cukup penting untuk dimasukkan di bagi Bima Sakti? Menjaga tempo, Bu. Dia ini kah? 3-point shooter juga? Dia bukan 3-point shooter, tapi karena leading, Bima Sakti perlu orang yang bisa menjaga momentum. Momentum ya? Momentum, menjaga tempo. Free throw pertama berhasil. Ya. Masih ada 30 detik, Bung. 30 detik terakhir. Dan ini rebound berikut ini juga penting sekali. Wow, my. Poinnya yang lebih penting, Bung. Ya. 46-47, ya. Satu poin. Satu poin, dan ada beda waktu berapa nih? 6 detik? 6 detik antara shot clock dengan game clock. Yes. Bima Sakti akan mencoba ke Januar, untuk Bu, menahan pasti keunggulan. Pasti ke Januar, yes. Januar, Bu. Iya. Ini Sartika, betul. Bowling sekarang. Ini foul. Foul. Padahal tinggal 5 detik, Bu. Iya. Yeah. Time out sekarang. Siapa tahu? Stadium Happy End Jakarta mengambil time out. Sisa waktu 9 detik. Wah, rugi sekali, Bung, harus bowling. Tahan, ya, tapi tahan bola aja sekarang. Berarti pasti sekarang ke quick foul. Iya. Quick foul. Dapat free throw. Apabila masuk, time out terakhir stadium. Iya. Wow. Sekarang berarti Bima Sakti memasukkan pemain yang ya, mereka punya free throw percentage-nya bagus. Siapa kira-kira ini? Yang apakah ini game masih terlalu close? Oh, terlalu close, Bu. Oke, sebutkan aja kira-kira player of the game kalau dari stadium siapa, kalau dari Bima Sakti siapa? Player of the game. Saya dari catatan saya, kalau saya dari Bima Sakti, saya megang Bara ya. Bara ya. Sugianto. Kontribusinya luar biasa, bukan secara poin aja. Ya, sosok seorang Bara tuh ya, penting ya. Dia juga mengkonstruksi steal juga, defense juga. 4 steal ya. Ya. Dari Stadium Happy End, saya rasa kita harus memberikan kepada Murah Teguh, menurut saya. Ya. Dia memberikan kesempatan kepada timnya di menit-menit terakhir ini. Dengan 3 point, stay close, ya, stay close dan memiliki kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi terserah, Bung Ejot, siapa player of the match? Bara nomornya 19, Bung. Ya. Berapa poin Bara? Bara cuma 6 poin sebenarnya. Siapa poin terbanyak di Bima Sakti? Dari Bima Sakti poin terbanyak itu adalah Januar Priasmoro dengan 10 poin. Ya. Ya. Bara Sugianto dengan 7 poin. Ya, kita tunggu. Ini salah satu yang penting. Denny Sartika, Januar. Boleh harus ke Januar. Bara Sugianto, ya betul, quick foul kan. Itu yang harus dilakukan. Dan free throw dari Bara ini sangat penting sekali. Dan apabila dia bisa memasukkan dua-duanya, tentunya memberikan kesempatan tidak akan terkalahkan oleh shot terakhir. Yes. Minimal overtime. Ya. Bara, free throw yang pertama Bara. Oh, gagal masuk, Bung. Gagal, Bung. Kita lihat free throw yang kedua. Free throw yang kedua memungkinkan. Agak tegang, Bara, Bung. Ketegangan juga untuk rebound. Gak masuk dua-duanya, Bung. Gak masuk dua-duanya. Dan tidak ada timeout. 5 detik. Ah, ngapain dia ambil falling? Ah, ngapain? Harus falling? Oh, oke, belum team foul, belum team foul. Time out berarti. Time out, ya. Stadium. Yes, 4 detik. 4,64 detik. Tinggal 1 poin perbedaan. Kepada para pengikut kuis, saya mohon maaf.
4,64 detik tersisa di game ini. Ya, kita lihat apakah Stadium Happy End Jakarta bisa membawa kemenangan di pertandingan terakhir mereka atau justru sebaliknya Bima Sakti yang akan memenangi pertandingan ini. Switch semua, Bung. Otomatis switch. Dicari dua aja. Lemon, blok! Yanuar! Blok! Tidak ada falling. Ya, selamat para Bima Sakti. Luar biasa pertandingan yang seru. Wow. Di sore hari ini berhasil dimenangkan akibat blok dari Yanuar Dwi Bima Rias Moro. Bima Sakti 47 dan Stadium Happy Eight 46. Pemain MVP. Januar, Bu. Nomor 15. Januar. Dan 15 pemenangnya adalah Jessica Giovanni. Selamat Jessica Giovanni. Yes. Nanti kita akan umumkan untuk memperoleh dua free ticket untuk pertandingan besok. Ya. Dan demikianlah siaran kami untuk game kedua hari ke-9 IBL 2019 seri ketiga di Yogyakarta ini. Bima Sakti, Nico Steel Malang upset Stadium Happy End Jakarta dengan kedudukan 47-46. Saya perlu mau wawancara Januar, Bu. Bagaimana, Bu? Oke, silakan, Bu. Baru bergabung dengan kami, Bima Sakti Nico Steel Malang baru saja memenangkan pertandingan melawan Stadium Happy End Jakarta. Dan inilah rekan kami Econ akan mewawancara kapten dari Bima Sakti Nico Steel Malang, Yanuar Prias Moro.
Hold up, hold up.